lebih banyak melakukan, melaksanakan, menikmati kemerdekaan di dalam diri kita, di dalam Buana Alit. Merdeka kita melakukan persembahyangan kepura, moksa. Bebas kita bisa melakukan bakti, melakukan puja bakti kepada leluhur kita, kepada leluhur, kepada dewa dan dewi. Kembali lagi kita mengingat ya, orang-orang suci, para maharsi pada zaman dulu mengajarkan, menuliskan ya, smerti. Weda yang didengar, weda yang disabdakan oleh para maharsi yang disebut dengan smerti, itu dituliskan kembali menjadi dharma sastra, menjadi pedoman hidup yang disebut dengan smerti. Di dalam Panca Mahayatnya kita mengenal lima yatnya yang dilakukan dalam kehidupan ini. Tapi kali ini kita akan lebih mengingat lagi bagaimana yatnya kepada Maharshi. Para Pilandita, pemangku Nanda Istri, beliaulah resi, beliaulah orang-orang suci yang memberikan kita detail waktu pada, yang menghantarkan kita, mengirimkan pesan kita di Mercepadel ini ke alam yang tidak bisa kita pikirkan. Ada tujuh alam disebut dengan Sabtau kan? Manusia biasa kita tidak bisa, tidak sampai pesan kita, maka kita memerlukan media, kita memerlukan orang-orang suci untuk menyampaikan bagaimana wujud syukur kita, terima kasih kita. Hari ini kita bisa diberikan kesehatan, bisa mengaturkan canang sari, mengaturkan ujabat, itu yang kita sampaikan. Persembahyangan bersama vibrasinya lebih kuat, doa berbeda dengan mantra. Kita berdoa menggunakan bahasa lisan, menggunakan bahasa yang kita bisa. Begitu saya mengaturkan canang sari, saya tidak mengerti mantra, tapi saya ucapkan doa kita sang yang diwasa tarik tanin linggi yang ada di Pura Aditya Jaya Rawang. Saya mengaturkan canang sari, saya mengaturkan canang sari itu adalah doa. Berbeda dengan mantra, jangan sampai kita keliru, jangan sampai kita salah arti. Mantra adalah doa serupi yang diucapkan oleh para pemangku, menghantarkan ya, menghantarkan pesan-pesan yang tidak bisa kita sampaikan. Itu adalah mantra. Mantra manana, pikiran kita membutuhkan nutrisi. Apa nutrisinya? Mantra puja trisandya. Apalagi sejak kita melakukan kegiatan cuci tangan, mengucapkan mantra kita pakai cat, biar apa? Biar bersih, biar suci. Kenapa kita mengucapkan Om Swastiastu? Biar kita sama-sama terberkati, suci, swasti astu, su asti astu, su baik asti adalah astu terberkati. Ketika ada teman kita yang mengirim pesan Osa, engkau kabari Osa, mungkin dia bermaksud itu adalah Om Swastiastu. Tetapi generasi Hindu yang cerdas, generasi Hindu yang milenial, pahami bahwa di dalam kamus bahasa Sanskerta, Osa itu artinya kamus terbakar. Bayangkan ketika kita menyapa saudara kita dengan kata Osa, yang kita kabar, secara langsung kita mendoakan kamus terbakar. Itu adalah wakya. Seperti lupa namanya. Begitu saat hari raya Saraswati,
beliau lupa, ini raksasa nih, lupa ya, keliru mengucapkan Sukhasada. Justru ya, dia ingin hidup selama hidup abadi, tapi karena pelih ngomong, keliru orang beda artinya. Lalu tidurlah dia, oh Kumbhakarna, ingat kan? Kumbhakarna, di Wata Kawaca, kekuatannya ada di lidah. Begitu Arjuna mendapatkan Pasupati panah, yang dipanah adalah lidahnya. Kita juga perlu menjaga lisan kita, perlu juga menjaga tulisan kita. WhatsApp, media sosial itu adalah semua tulisan. Jangan ragu pak eksis, tapi benar masih gitu. Bagaimana caranya biar saya ini eksis di media sosial, tetapi alurnya benar. Tetapi ada pengetahuan, ada manfaat. Jadi tidak ajak ngoceh-ngoceh saja seperti Twitter. Apa bedanya burung Twitter dengan burungnya Traveloka? Sederhana logikanya, ya. Jadi lagi. Om Swastiastu, ini kaitannya dengan swastikarana, swastika, swasti, ya, baik. Swastika dasarnya adalah kata plus. Pertama, plus secara vertikal. Ini adalah hubungan antara sesama. Hubungan baik sama, bagaimana cara memeliharanya? Dengan kita apa mengucapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak menyinggung. Misalkan sekarang sudah diberikan tanda silang, tetapi masih ada yang duduk di tanda silang itu. Lalu bagaimana biar tidak tersinggung? Oh ampun lebih, di ubinnya sudah dikasih label tempat itu tidak boleh diduduki. Jadi bagaimana kita menyampaikan sesuatu pasti enak tersinggung gitu. Ya, jadi ini adalah hal-hal mendasar. Sehingga ketika kita berbicara tentang prinsipnya, menghargai orang suci, menghargai beliau-beliau orang-orang suci ini, bagaimana caranya? Kalau punya materi banyak, kalau punya uang banyak, monggo berikan dalam bentuk materi. Kalau punya tenaga, monggo bantu sebisa. Kalau tidak punya kesempatan untuk kaya, apa yang bisa kita lakukan? Sederhana sekali menghormati orang suci dengan mengucapkan salam, kan? Menghormati. Jangan ketika kita melihat orang suci, berhasil lepuk. Jatuh moral kita. Bila kita tidak punya, kita yang namanya susila, jadilah asusila. Etika kita tidak baik. Ada binatang dalam bahasa Jawa disebut dengan asu. Itu tidak baik. Asu tidak baik. Kemudian di dalam kisah Mahabharata, ketika Pandawa melakukan sebuah medayanya, ini adalah yatnya yang paling besar. Gajahnya yang paling besar dengan mengorbankan 1000 ekor kuda, ya. Nah, ketika Pandawa mengundang semua maharshi datang, semua dari para pertama dari tempat pertamanya, lalu disuguhkanlah makanan. Saat itu Drupadi melihat satu maharshi yang terburu-buru makannya. Karena beliau sudah lama tidak menikmati makanan, pertama rambutnya terurai, pakaiannya berlumut kotor. Lalu dalam hatinya, lalu Drupadi mencibir, ya ampun, maharshi itu kok begitu ya makannya? Beliau kan maharshi, kok begitu cara makannya? Nah, secara etika dalam melakukan yatnya, Drupadi sudah keleh, Drupadi sudah salah, tidak beretika. Kok
itu kan tidak langsung. Iya. Karena ketika kita melakukan niatnya, ketika kita berkeluh kesah, ketika kita menggerutu, itu kita sudah menderai pelaksanaan niatnya itu. Sehingga apa? Niatnya yang dilaksanakan oleh pandawa yang seharusnya menjadi niatnya yang sampingan menjadi rajas. Karena ada motifnya, buat niatnya besar tapi tidak ikhlas, tidak percaya. Contohnya Dupati. Nah, tentunya kita bisa merefleksikan hal-hal yang terjadi yang demikian lampau, tetapi itu adalah pesan moral. Apa benar saja masih biar kita bisa belajar bagaimana kita bisa menghargai orang itu, orang suci, walaupun beliau telah berkeringat, ya, berkeringat lalu apa namanya, lusuh misalkan kulit, itu adalah karena beliau fokusnya untuk melayani yang memiliki kemampuan lebih, memiliki testimoninya lebih banyak. Umat-umat inilah yang mampu melakukan memberikan daging. Nah, kira-kira demikian ya bagaimana cara kita bisa menghargai orang suci dalam kehidupan ini, sehingga tanpa beliau, ya, tanpa beliau yang mendoakan setiap hari, mendoakan alam semesta ini, mendoakan bangsa ini, kita tidak bisa apa-apa. Sehingga kita selalu ingat, selalu bersyukur pada orang-orang suci, pada orang-orang tua kita, kepada orang-orang kita. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saya akhiri dengan para pesanti. Om Santi, Santi, Santi.